Salam sejahtera bagi semuanya. Ini adalah lanjutan dari video Sabda Aksara Channel yang berjudul Membongkar Jerat Santet di Sebuah Pabrik di Jombang, Jawa Timur. Seperti yang sudah diketahui waktu itu, bahwa energi santet jahat yang telah diambil berwujud batu akik beraneka warna. Dan dari hasil penerawangan masih ada beberapa energi negatif santet yang lebih besar, yaitu berupa wesi aji atau keris yang tentunya harus dilakukan tindakan lanjutan berupa pengangkatan dan pembersihan agar energi santet yang menyerang pabrik bisa kembali normal dan berproduksi seperti semula. Berdasarkan kesepakatan, penarikan dan perwujudan keris santet ini dilakukan di Lamongan, sekitar 70-80 km dari Jombang. Hal tersebut terpaksa dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan tentunya demi keselamatan bersama. Nah, di tempat inilah prosesi pencabutan keris santet akan dilakukan. Secara teknis adalah sebagai berikut. Keris akan ditarik dari Jombang ke Lamongan melewati dimensi ruang dan waktu. Lalu akan dikunci dalam tanah agar meredam panas akibat pergeseran logam dari dimensi gaib menuju dunia nyata. Maka daripada itu, langkah-langkah yang dilakukan adalah menentukan posisi di tempat yang mana untuk perwujudan bendanya. Dengan mencangkul tanah agar sedikit gembur sehingga dimungkinkan besi aji atau keris yang dimaksud dapat bersarang dengan baik, tidak terbentur benda keras serupa batu atau sejenisnya yang nantinya bisa berakibat ujung keris yang bengkok bahkan bisa patah. Syarat dan umbar rampe yang dipakai tetap seperti biasa, yosua atau kemenyan sebagai wewangian, kembang setaman dan minyak wangi. Dan yang paling utama adalah doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, disertai dengan zikir dan olah nafas sebagai jurus olahan dari Pasetulan Jati Joyo Diningrat. Di Lamongan ini sendiri, proses dilakukan di halaman belakang rumah seorang anggota Pasetulan Jati Joyo Diningrat. Salah satu pilihan tempat ini dipilih karena ruang terbuka dan dikelilingi tembok sehingga tidak mengganggu tetangga. Juga karena di lahan itu terdapat serumpun bambu kuning yang dipercaya mampu mengikat atau menetralisir benda-benda gaib yang masuk di pekarangan orang yang menanamnya. Thank you.
Dari Cak Sabda Aksara, seperti yang diberi keterangan dari guru kita bahwa keris ini, karena memang keris ini adalah kiriman, mempunyai energi negatif sehingga tidak bisa langsung dicuci, sehingga dikasih toleransi selama 2 minggu. Semoga harapannya adalah energi negatifnya itu bisa dijinakkan, sehingga nanti setelah 2 minggu keris itu baru dicuci, baru diwarangkai dan kemudian dikasih rokok. Mungkin begitu. Untuk itu, terima kasih buat semua kawan-kawan. Begitulah hasil malam ini. Semoga apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dari John Lirat bisa bermanfaat buat semuanya. Untuk itu, salam sejahtera, rahayu, 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 rahayu sami.